Kitab ini adalah untuk diri saya sendiri sebenarnya, dan tak berani juga saya nak mensyarahkan, dan tak layak nama kitab ni mensyarahkan, rasa macam jauh daripada sempurna. Tetapi berbekalkan dobit-dobit yang kita pelajari daripada masyayikh, antara paling banyak saya mengaji adalah Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, kitab Ayyuhal Wala, kitab Hidayatus Salikin Fi Suluki Maslakin Muttaqin, kitab Sayyurus Salikin, dan kitab Al-Hikam. Maka banyak membantu dalam proses, kalau nak dikatakan syarah kepada kitab yang sangat barakah ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi kebaikan yang besar kepada galeri ilmu dan kepada siapapun yang membaca kitab ini, untuk sama-sama kita bermanfaat dengan ilmu yang sangat mahal ini, iaitu ilmu tasawuf yang memantapkan ilmu aqidah dan yang memagari ilmu fiqah. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yasir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa ghadil basar wa hifdh al-Qur'an wa qira'ati al-Qur'an. Ya Rahim ya Rahman ya Karim ya Mannan. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركاته وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات، وخصوصا إلى روح الإمام إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله، وإلى روح الحبيب عبد الله بن علي الحداد رحمه الله، وإلى روح صاحبي هذا الكتاب الشيخ السيد الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي رحمه الله، وإلى شيخنا تون بروها الصالح بن موسى القداحي، والشيخ كياي حجي عبد الرحيم الإندونيسي المكي، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Tujuan tasawuf adalah membersihkan hati. Sebelum bersihkan hati, bersihkan dahulu anggota yang zahir. Sudah kita bicarakan bagaimana dalam tasawuf pengajar untuk membersihkan mata, telinga, lidah. Sekarang kita masuk pada perbicaraan perut pula. Bismillahirrahmanirrahim. Perut itu boleh bawa dua kebaikan, dunia dan akhirat. Dunia dapat merasa kelezatan makanan. Yang kedua, untuk suami isteri merasa kepuasan hubungan. Pelik juga dalam Islam sampai perkara ini pun dibahaskan. Itulah dia, Islam is a way of life. Islam bukan hanya ritual rites tetapi way of life. Hatta bagaimana duduk dan adab ketika buang air besar, bukan apa pun, buang air besar saja. Bukan ambil air besar, dibuang air besar itu. Tapi ada tata caranya. Nak bagi tahu, kalau sekecil-kecil benda ni pun Islam ajar, ini kan pula sebesar-besar cara bermuamalah, cara bermunakahat, cara bernegara. Itu semua diajar dalam Islam. Sebab itu masya Allah, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرُ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih.
Akhirat, membantu badan mengubah makanan kepada darah dan air mani supaya nanti dapat zuriat. Dengan zuriat nanti dididik jadi anak yang salih, salihat. Itu menjadi pertaruhan dan menjadi saham untuk berterusan amalan orang yang meninggal itu. Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Bagi orang yang barangkali ditakdirkan Allah, diuji Allah, tidak dapat zuriat sampai dia meninggal, anak mana tu yang akan bagi manfaat padanya? Anak-anak muridnya. Anak-anak muridnya. Jadi karena itu, usahakan hadirin supaya kita dapat berterusan dalam kubur menikmati semua ini. Di dunia, biar kita letih-letih tak apa. Rehat nanti kat mana? Dalam kubur. Dalam kubur mana ada talaqi lagi? Dalam kubur mana ada buat slide lagi? Payah buat slide ni. Ni buat slide ni payah ni. Kerana saya bukan orang IT. Kalau tuan-tuan memang pandai buat slide, ni kacang je. Tapi saya ni bukan kacang lagi, tepung ni. Tapi jadi juga, tak sangka lah. Kan? Cantik tak ni? Tak cantik, saya balik. Kan senang buat ni. Syukri, ni memang bahagian bab IT. Dan Ustaz rasa Syukri kalau buat ni, Masya Allah, 10 kali lebih baik daripada yang Ustaz buat. Tapi ini jadi pilihan ramai. Nak gurau je. Hadirin, begitu ya. Silakan, apapun yang kita buat dalam proses pengajaran, pembelajaran, asalkan sampai maklumatnya, apapun bahasa, silakan. Karena itu ketika selepas daripada peristiwa 8 Hijriah, peristiwa pembukaan Makkah, Fathu Makkah, ketika itu Nabi sudah mula minta para sahabat untuk sebarkan Islam di luar daripada bumi Makkah. Cuma kata sahabat, orang-orang ajam, non-Arab, surat yang sampai pada mereka, mereka tidak fiqah kecuali ada stempel. Jadi macam mana? Harus ada stem. Stem itu macam mana? Ya, apa-apa stem, yang penting stem kan. Akhirnya Nabi terima saranan ini, itulah lahirnya dan terbitnya cincin Nabi yang ada Muhammad Rasulullah. Nak tunjuk apa ni? Dalam bab kita boleh toleransi, silakan sahaja. Asalkan jangan menggadai maruah. Nah, silakan sahaja. Samalah juga kita mengaji akidah, in what language could be. Asalkan sampai dan penerangannya betul. Mensyukuri nikmat perut, jauhi makanan haram dan syubhat. Asalnya menjauhi makanan syubhat dan haram. Boleh ditakdimkan mana yang aham. Kadang-kadang ditakdimkan mana yang ibtidak, yang awal. Sebab itu jarang kita dengar wabillahi at-taufiq wabillahil hidayati wat taufiq. Tapi saya pernah dengar ada ustazah di IKIM, wabillahil hidayati wat taufiq. Biasa kita wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq itu taqdim al-aham. Taufiq dengan hidayah sama sahaja, tapi yang lebih penting apa? Taufiq. Apa dia hidayah? Hidayah, you know what is good, what is right. Itu namanya hidayah. Tapi taufiq, apakah kita buat yang baik itu? Kita tinggal yang larang itu. Itu namanya taufiq. Sebab itu kita selalu doa pada orang, waffaqakallah, waffaqakallah. Tak ada pun doa semoga Allah mentaufikkan kamu. Ya betul. Sama juga dengan radiyallahu anhu. Sepatutnya Allahumma rida anhu, baru ada fi'il amar. Di sinilah seninya. Tak semestinya berdoa dengan fi'il amar. Tak semestinya. Ada satu jumlah namanya jumlah insya'iyah, khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Itu juga doa. Sebab tu bila kita dengar nama Nabi SAW, sunat kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak ada pun fi'il amar di situ.
Sepatutnya Allahumma salli, ya Allah bersalawatlah. Tapi apa rahsia sallallahu? Ini sebenarnya jumlah doa'iyah, ayat doa. Khabariyah lafzan. Dari segi lafaz tu khabar. Terjemah satu-satu, tapi insya'iyah makna. Dari segi insya'nya semoga Allah. Boleh hadirin, itu juga doa. Sebab itu bila kita dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunat. Nama sahabat radhiyallahu anhu. Nama ulama yang sudah meninggal tarahum, rahimahullah. Yang masih hidup jangan rahimahullah. Apa? Hafizahullah. Allah mahfazhu. Boleh. Tapi hafizahullah, na'am, semoga Allah. Boleh ya hadirin? Baik. Imam Al-Haddad menyebutkan, jangan kata yang haram syubhat. Jangan makan 80 hari. Perut kita jadi bersih, akan bercahaya, naik ke atas, keluar, maka keluar kalam wisdom, hikmah, 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 kumpul jadi hikam. Itulah terhasilnya kitab Hikam, Al-Hikam, Al-Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari. Nah, tidak terhasil hikmah melainkan daripada mulut yang bercahaya sebab tidak makan syubhat dalam masa 80 hari. Nah, tidak makan terlalu kenyang. Silakan makan tapi jangan terlalu kenyang. Imam Al-Haddad pesan untuk kita yang berpuasa, perhatikan apa yang dimakan, dengan siapa kita makan, di mana kita makan. Nah, perhatikan apa yang dimakan waktu buka puasa ni, apa yang dimakan, dengan siapa kita makan, dan di mana kita makan. Itu main peranan juga tu. Kenapa perlu jaga perut? Takut api neraka. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Sebab syurga itu tempat yang bersih. Saya potong-potong saja sebab ada sebahagian dalil, saya potong-potong saja ya. Tidak mendapat pedoman yang benar dalam melakukan ibadah. Dia jadi malas melakukan ibadah sebab makanannya haram ataupun syubhat. Karena itu, suci daripada dua kotoran dalam ibadah. Satu, dari yang dapat dilihat, najis. Kita tengok kalau ada najis tak mau kita makan. Yang kedua, yang tak dapat dilihat, hadas kecil dan hadas besar. Masih ingat kenapa disebut hadas besar dan hadas kecil? Bukan air besar dan air kecil, tetapi ingat kita daurah dulu Safinatun Najah sini, kerana dua. Satu, tanggungjawabnya besar atau kecil. Yang kedua, pantang larangnya besar atau kecil. Itu menentukan hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil, tiga serangkai, kencing, berak, kentut. Campur satu lagi, buang angin pun kentut kan. Bersentuh kulit lelaki dengan perempuan tanpa haid, tidak berlapis. Ini hadas kecil. Tanggungjawabnya kecil. Macam mana? Ambil wudu, terangkatlah hadas itu. Yang kedua, pantang larangnya kecil. Orang yang dalam keadaan hadas kecil boleh tak duduk dalam masjid? Boleh. Boleh tak baca Quran? Boleh, asalkan jangan menyentuh. La yamassuhu illal mutahharun. Tapi orang yang dalam keadaan hadas besar, sebahagian ulama, hadas besar dibahagikan kepada satu hadas besar, satu lagi hadas besar yang besar. Hadas besar yang biasa, janabah ataupun junub. Hadas besar yang besar, haid, nifas, wiladah. Tapi ulama kata banyak sangat besar, rangkum sajalah, rangkui saja tiga-tiga, empat. Jadi tanggungjawabnya besar. Apa? Tak cukup dengan wuduk, kena mandi. Mandi pun mandi apa? Mandi wajib. Wajib mandi. Sehingga ketika mandi, dibersihkan seluruh badan. Sehingga lipatan-lipatan perut, yang dekat lorong, dekat jalan-jalan ni, lorong-lorong, semua dibuka. Yang lipat-lipat ni, buka satu, dua, tiga, satu-satu.
Termasuk yang di bawah itu dibuka juga. Tanggungjawab yang besar. Yang kedua, pantang larang yang besar. Duduk di masjid tak boleh. Tambah al-maqfu tu lagi tak boleh. Baca Quran pun tidak boleh. Melainkan ada satu qaul dalam mazhab Syafi'i yang marjuh boleh, itu qaul yang dhaif. Makanan haram dan syubhat. Orang zaman dulu kalau nak makan, dia ada indikator dia. Syekh Ma'ruf Al-Qarqi, kalau dia sentuh makanan, kalau makanan ni syubhat ataupun haram, dia akan menggeletak tangan dia. Signal dia masih kuat. Ada seorang guru dijemput anak muridnya dihidang kambing. Itulah special makanan yang dihidangkan. Sampai habis majlis tak makan kambing dia, Tok Guru ni. Makan yang lain lah. Anak murid tanya, "Tok Guru, kambing kan makanan menu utama, tetapi kenapa tak nampak pun Tok Guru makan?" "Maaf, saya merasakan ada sesuatu pada kambing ini." "Kenapa?" "Ketika mula dalam majlis duduk, terus nak tekam makan. Nafsu bila nak tekam makan, inna nafsa la ammaratum bisu." Tapi ni untuk orang alim saja, kita jangan. Saya lagi iftar nak tekam, jangan-jangan. "Ya Allah, cakoi." Ini jangan-jangan. "Cendoi." Jangan-jangan. Akhirnya jangan makan kita. Tak boleh. Indikator itu untuk kita tak berapa nak tepat. Tuan-tuan lah tepat. Saya tak berapa nak tepat. Ini untuk orang yang memang ikhlas betul. "Maaf, saya bukan tak nak, tapi I think there must be something wrong happen." "Khair, sebab ini Tok Guru. Esok jumpa dengan tempat dia beli kambing. Saudara, tell me the truth. What happened to this kambing?" "Oh, kambing ini kambing tuan, betul. Saya pelihara dan gemuk seperti mana tuan tengok, tapi beberapa jam sebelum tuan datang, mati kambing ini." Kambing tadi mati. Jadi kerana tak nak, ya, transaction sudah dibuat dan tak nak ada yang kecewa, saya sembelih kambing yang dah mati tadi. Apa hukum dia? "Bangkai. Bangkai." Macam mana dia tahu tu? Itu dia, Masya Allah. Orang sebegini dia sensitif. Tapi kita kadang-kadang tak nampak sangat benda ni, sebab sama saja kambing yang dipotong dan tak dipotong, sama saja. Sebab kita tak sensitif dah sekarang, sebab hati kita masih lagi kotor. Sebab itu ketika Imam Asy-Syafi'i bagi tahu nak ziarah Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad siap pesan awal-awal dengan anaknya Abdullah, "Jaga kamu, yang akan hadir ini adalah alim Quraisy, alim Quraisy." Sebab Nabi pernah sebut, "Inna Quraisyan yamla'u tibaqal arab ilmuhu." Nanti akan lahir orang berketurunan Quraisy, ilmunya memenuhi dunia. Ini sesuai dengan mimpi mak Imam Syafi'i, seperti yang disebut oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad. Mak Imam Syafi'i ketika mengandung, mimpi ada bintang keluar daripada perut, naik ke atas, terang betul satu dunia. Dan akhirnya bintang ni tadi pergi ke Mesir, pecah di Mesir. Ahli firasat mengatakan ini adalah isyarat. Anak kamu yang akan lahir nanti will be becoming somebody. Dan ilmunya satu dunia tahu. Sekarang siapa tak tahu dalam dunia ni, diceruk mana tak tahu ilmu Imam Syafi'i. Oh, ini qala Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, ilmunya sampai seluruh pelosok dunia, especially orang Mesir. Sebab tu dia pecah dekat Mesir. Memang unik juga. Imam Syafi'i bukan lahir di Mesir, lahir di Gaza, Palestine. Umur 6 tahun pindah ke Makkah. Umur 13 tahun mengaji dengan Imam Malik di Madinah. Umur 29 tahun pergi dekat negeri Habib bin Habib Umar
negeri Yaman. Nah, umur 40 tahun pindah ke mana? Ke Iraq. Lepas tu barulah pergi ke Mesir. Unik Imam Syafi'i. Sungguh. Ketika Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, ada dua orang imam yang meninggal dunia ketika itu. Satu, Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Dekat Kufah dengan Al-Imam Al-Makki. Dekat Makkah. Maka kata ulama, orang budak ini akan menggantikan ilmu keduanya. Nah. Lalu anak murid Imam Ahmad pun perhati, sebab Imam Syafi'i kan orang alim, bertandang dan bertamu, ada tiga perkara yang pelik dilihat oleh Imam, oleh Abdullah, anak kepada Imam Ahmad. Satu, Imam Syafi'i ketika makan di rumah Imam Ahmad, Masya Allah, balu Nabi, satu pinggan, tambah lagi satu pinggan, cukup dua pinggan, dengan banyak sangat ya. Tapi banyak makan. Sepatutnya orang yang alim makan sikit, alhamdulillah, it's okay. Itu kan, ini tu dia balun. Nah, makan banyak. Pelik Tok Guru makan banyak. Satu, yang kedua, malam sempat juga Abdullah menilik-nilik di bilik tidur Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i melopong atas katil, melopong. Lebih kurang, melopong. Masya-Allah. Sepatutnya orang alim baca kitab. Ni buat apa tengok melopong kat atas? Dua. Yang ketiga, ada kendi yang disediakan oleh Imam Ahmad di depan pintu bilik tidur Imam Syafi'i. Bermakna nanti kalau nak solat subuh, wuduk dengan ini. Air ini sedikit pun tak dipakai. Malah begitu jugalah. Maksudnya berwuduk, maksudnya subuh tidak berwuduk. Kan ini pelik ni. Apa hukum solat tak berwuduk? Kalau wuduknya batal. Batal sebab syarat sah solat mesti berwuduk. Idzan tafasyartu fantafal masyrutu. Bila terbatal syarat, terbatal yang disyaratkan. Penasaran. Ya Imam, sebelum balik, anak saya adalah tanya tiga perkara. Tolonglah Tuan Imam clarify supaya senang hati, tidaklah timbul nanti di kemudian hari kata-kata begini. Oh, apa tu? Tiga. Satu, dua, tiga tadi tu. Kata Imam Syafi'i, khairan. Saya bertamu di rumah saudara Imam Ahmad dan makan sungguh-sungguh. Lam ajid baitan fihi syubhah illa fi baiti Abi Abdullah. Imam Ahmad, tidak aku jumpa makanan di rumahnya, makanan yang tidak ada syubhah, bukan haram, tidak ada syubhah, melainkan di rumah kamu. Sebab itu dia bawa bekah tu masuk dalam perut banyak. Nah, makan banyak di rumah Tok Guru. Maksudnya, satu. Yang kedua, saya malam tadi sebelum nak tidur, saya berfikir-fikir, Allah bagi saya ilham mengistinbatkan, tak ingat saya berapa permasalahan fiqah, diistinbatkan dalam melakukan waktu ini. Dapat menjawab beberapa persoalan sulit, soalan fiqah. Nah, dapat mengistinbatkan. Kalau sebut istinbat ni bukan sebarang, hadirin. Bahasa Arab dulu tu yang first sekali, bahasa Arab. Kalau setakat huwa humahum tak lepas, tak payah. Ana dengan anta berkelah bertukar, tak payah. Ana dengan anta. Saya belasan tahun berpisah dengan seorang sahabat di UIA, sama-sama ambil jurusan agama dalam bahasa Arab. Kemudian berpisah, satu malam kami berjumpa. Lama dah tak praktik bahasa Arab. Jadi dia pandai juga bahasa Arab. Ustaz datang jumpa, tanya saya di kedai Tom Yam. Ingat lagi nak? Mai-mai dia tanya saya, apa khabar Ana? Saya pun pelik.
Apa abak? Ana, apa abak dia? Mana saya tahu? Patut-patut dia tanya apa? Apa khabar? Anta. Anta maksudnya kamu kan? Ini ana. Apa khabar saya? Mana saya tahu? Banyak tahun lah. Saya pun. Ya Allah Syekh ni. Saya tak jawab. Mudah-mudahan nanti dia sedar apa yang berlaku. Apa khabar ana? Macam mana nak jawab? Cuba. Kita dah lama tak jumpa. Tiba-tiba dia tanya apa khabar saya? Mana saya tahu? Dia yang tahu. Tak sah? Dia pun kata, ana. Dia kata, anta sihat. Anta sihat. Macam mana dia tahu saya sihat? Patut-patut apa khabar? Anta. Kamu. Ana sihat. Saya sihat. Sebab dia tahu diri dia sihat. Ini dia terbalik. Apa khabar saya? Kamu sihat. Ana. Itu grade UIA tu, jangan main-main. Grade UIA tu bukan apa tu, tersasul. Nah, sebab mungkin mengaji sifat 20 tersasul. Akhirnya tersasul ya. Nah. Kita mengaji sifat qidam kan. Nah, hadirin, itulah Imam Ahmad ibn Hanbal. Sangat menjaga. Begitu juga lah para masyayikh. Imam Abu Hanifah, afwan, Imam Nawawi, ada jiran kehilangan kambing. Tanya dengan Imam Nawawi sebab beliau ulama besar, faqih. Apa yang harus saya buat imam? Ya, cari. Yang benda dah hilang, cari. Khair. Esok hari Imam Syafi'i, Imam Nawawi, beliau meninggal tahun 676 Hijriah, senang diingat. 676, 6 apit 7 diapit 6. 676. Pagi-pagi dah tanya, kamu dah jumpa kambing? Sebab dia jiran semua. Dah jumpa kambing? Belum. Khair. Esok hari tanya lagi Imam Nawawi, kamu dah jumpa? Belum. Khair. Dia tak perasan ya. Dia tak tahu apa rahsia Imam An-Nabawi. Tanya, kamu dah jumpa Syekh? Belum. Sehingga berlalu satu bulan, kata tuan ini, oh, ada orang kampung kita lihat kambing saya yang hilang itu bermain di tepi sungai, hanyut di arus dan mati dalam tu sajalah. Oh, Masya Allah. Tuan-tuan tahu, sebulan Imam An-Nawawi tak makan kambing. Kerana kambing tadi itu takut-takut kambing yang dijual itu adalah kambing jirannya yang diambil ke, yang dicuri ke. Takut syubhat. Takut syubhat. Itulah dahsyatnya. Orang jaga makanan, Allah akan kabulkan doanya. Ibadah tidak diterima. Tidak diterima ini bukan tidak sah, tidak makbul. Orang yang makan makanan yang haram dan syubhat. Kalau dia buat ibadat sah-sah, tapi tidak makbul. Kita dalam ibadat ni biar kita sah dan makbul. Ambil contoh mudah. Anak kita nak belajar di UIA Medic, kita datang hari ini sebab due date hari ini pukul 12:30 hari. Kita datang pukul 11:30, bawa envelope, dikeluarkan. Checklist, okay, that's good, okay, fine. Diambil. Tu maksudnya sah. Sah. Semua documents are ready. Tapi belum tentu makbul. Nanti selepas seminggu akan ada meeting Senate, akan bersidang. Oh, student ni ambil apa? Ambil medik, tapi semua straight base. Kita nak semua straight A's. Lepas 2 minggu akan datang satu cup. Sampai ke rumah orang itu, we are sorry, your application is rejected. Will you blame UI for that rejection? Tak. Sebab apa? Sebab yang tadi itu result. Maksudnya sah tapi tidak makbul, sama ni. Kita takut tidak makbul, tidak makbul, tidak dipandang oleh Allah Azza wa Jalla. Penat sahaja.
Kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa ramai orang yang bangun malam tidak mendapat apa-apa daripada qiyamnya melainkan hanya berjaga malam sahaja. Wa kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa ju'a wa dhama'a. Dan berapa ramai orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga sahaja. Orang ini berpuasa awam. Apa dia? Hifdhu. Apa dia? Al-batni wal-faraji an qada'i syahwat. Dia tak makan, tak minum dan tidak maaf menggauli isteri ataupun suami di siang hari. Itu puasa orang awam. Kalau puasa orang khusus, hifdhu. Kaffu sam'i wal basari wal lisani wa al batni wa sa'iril jawarihi anil atham. Itu puasa paling kurang, iaitu jaga pendengaran, penglihatan, percakapan, maaf, kemaluan dan seluruhnya daripada perbuat dosa. Itu barulah apa dia yang disebut sebagai puasa orang khusus. Kalau khususul khusus, itu memang tak boleh lah. Itu untuk para Nabi dan Rasul. 6. Makan terlalu kenyang, itu juga mudarat. 1. Hati menjadi keras. Sebab bila hati, sebab dia makan terlalu banyak sangat. Jadi, makan terlalu banyak akan tarafuh, akan memberikan selera kepada hati. Hati jadi tenang, relax, santai. Malah dalam bab-bab tahzir, al-wa'ad wal-wa'id, tak takut hati itu dah. Relax, santai, kekenyangan. Suatu hati menjadi keras. Keinginan anggota melakukan sesuatu yang sia-sia dan tidak baik. Perut kenyang, kalau nak terus tidur, nanti mudarat. Apa dia buat? Buka dulu channel Astro. Masya Allah, daripada 1 sampai 100 semua dibuka ni. Oh ni tak sedar. Oh ni tak malak. Oh ni apa-apa ni. Oh ni aku si sumo. Oh ni sedar ni. Oh ni tak malak ni. Habis 100. Sia-sia saja masa. Walhal, dia boleh khatam baca Quran dengan masa yang disia-siakan cari rancangan TV tadi. Menumpulkan kecerdikan dan mengurangkan kefahaman. Ni jadi blunt. Ni otak ni jadi blunt. Sebab dah kenyang, dia tidak serius memikirkan. Jadi mengurangkan kefahaman sebab dia tidak cergas, mengantuk mata. Mengurangkan ibadah, banyak makan, badan malas dan mata mengantuk, sehingga disebut dalam pepatah Arab, akal kathir kasul. Akal kathir kasul. Dalam pepatah Melayu sebut begini, qalil qalil asbaha jabalan. Qalil qalil asbaha jabalan. Tahu pepatah tu? Masyhur tu dekat KL. Qalil qalil asbaha jabalan. Tak pernah dengar Syukri. Allah, qalil qalil, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Qalil qalil. Nampak sangat bahasa Arab UKM eh? Qalil qalil, maksud saya bahasa Arab Melayu. Qalil qalil, sikit-sikit asbaha jabalan. Orang Arab pun tak tahu. Ada satu lagi yang saya hafaz waktu sekolah menengah dulu. Bu'dan nar minal miqla. Saya tak tahu ni dalam bahasa Arab ke tak. Saya tak pernah belajar di negara Arab. Nah, bu'dan nar minal miqla. Itu pepatah bahasa Melayu tu. Apa tu? Bu'dan nar minal miqla. Jauh panggang daripada api. Masya Allah, tak tahu saya. Ada Arab kat sini. Tak faham atau tak? Sampai orang Melayu bawa ini ke tanah Arab. Di petrol pump, ada orang marah-marah kat sini. Tu Arab tanya dengan orang Melayu ni, Le, maksudnya di mana? Di mana ada rujul? Kalau bahasa Arab fasih, huwa ghadban. Huwa ghadban, maksudnya dia marah. Tapi dia translate peribahasa Melayu. Huwa talik rih. Huwa. Yang faham bahasa Arab tahu ni. Huwa
Talik rih, orang kata talik rih. Kata talik, talik tu naik, rih angin, wa naik angin. Talik rih, ha, masya Allah. Tok Syekh di Makkah dalam kelas nak pastikan qaimatul hudur, nah, qaimat al-hudur. Sebut nama Fatimah, hadir, Muhammad, hadir, Ali, hadir, wa in Yahya wa in mata. Wa in Yahya wa in mata. Kalau tak hidup, mati orang ni. Nama orang Melayu. Wa in Yahya wa in mata. Allah. Man hadha? Wa in Yahya, kalau dia tak hidup, wa in mata, dia mati. Wa in Yahya wa in mata. Rupanya, wan Yahya wan ma. Wan Yahya wan ma. Mari satu lagi. Ismi hadha, hadha ism. Ni apa ism ni? Masya Allah. Nama dia apa? Mahsyar. Ismak ya, ya gulam. Orang Arab tanya dengan orang Melayu kita, orang Perak katanya. Ismak ismi mahsyar. A'udhu billahi min dahsyatil mahsyar wa ahwaliha. Orang Arab. Kan nama kita unik kan? Masya Allah. Mengurangkan rasa sedap ketika beribadat. Orang beribadat menyelami makna, dia sakit perut sebab makan banyak sangat. Nah, dikhawatiri termakan makanan syubhah dan haram. Dah banyak sangat dia pun tak tahu. Nah, satu, menyusahkan hati dan penat mencari menyedia dan makan. Sukar dan makan. Nak masak lagi, cari lagi ingredients lagi, apa dia punya, masak lagi, grill lagi, cukup rasa, oh susah hati. Sukar jauh mudarat. Kalau dia ada dalam tu mudarat, kan payah nak dihindari. Sakit meninggal dunia. Sebab senang ataupun sakit meninggal dunia ikut sedapnya kita dengan dunia ini. Orang yang sedap dengan dunia nanti payah dia nak sakit, payah dia nak meninggal. Tapi kalau dia rasa dunia ni tak ada apa, maka dia meninggal senang. Sebab itu dia senang meninggal dunia. Sebab dunia bukan tempat tumpangannya. Asal dia berada di alam arwah, alam ruh, alam lahut, alam jabarut, alam malakut. Turun sebab Allah nak ujinya. Sebab alam-alam ni tadi namanya alam amri, alam seni, alam hakiki. Maka dia kena diturunkan di bawah. Thumma radadnahu asfala safilin. Tujuannya li nabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai dekat sini dia tak kenal pun dengan dunia. Lahir delivery, dia buka mata, dia lihat dunia. Growing up, dia tahu dunia, kenal dunia, suka dunia, sayang dunia, rapat dunia, cinta dunia, rindu dengan dunia. Akhirnya bila Allah panggil balik roh tadi yang terperangkap dalam badan kasar untuk kembali menemuinya, tidak mahu dia meninggal dunia. Sebab itu dia payah nak meninggal dunia. Kalau orang tahu hakikat, ni roh ini ada kampung halaman dia. Apa dia? Dia kembali pada asal dulu. Sebab itu, dia tak tahan nak kembali ke kampung halamannya. Tinggal lagi, dia belum dimatikan oleh Allah dalam jasad kasar ini. Nah, tapi kalau perlu, dia suka. Lau fahiman nasu husnat talaqi, lahabbabat tafarruqa min ajlit talaqi. Kalaulah manusia tahu betapa indahnya suatu pertemuan, nescaya dia suka untuk satu perpisahan kerana pertemuan yang lebih indah lepas kematian. Sebab itu Sayyidina Bilal bin Rabah ketika nak meninggal dunia, isterinya hairan, wah syauqah, alangkah rindunya, sambil-sambil gembira hairan, sepatutnya menangis. Apa kata Sayyidina Bilal bin Rabah? Wah syauqah, ghadan alqa Muhammadan wa hizbah. Ah, rindunya esok, maksud kalau meninggal hari ini, esok saya akan jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kawan-kawan. Masya-Allah, alam roh. Alam roh kan juga. Mengurangkan pahala akhirat sebab letih badan, tak dapat nak beramal, mengantuk, akhirnya semakin kurang, banyak letih, banyak rehat.
Jadi amalan sedikit. Yang dimakan dihisab pada hari kiamat nanti. Baik, sekarang sudah selesai perut. Mari kita masuk satu lagi kemaluan. Jam pukul berapa ni? Pukul 2.40 di 42. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemaluan. Kebaikan kemaluan. Surat berapa kita? Saya tak baca. Saya ambil sikit-sikit je Qalbun Salim. Tapi saya lebih banyak Nauma. Sebab memang sesuai mengaji satu hari macam tu. Kalau saya baca Qalbun Salim, tak bergerak kita. Nah, baca ta'arif tasawuf saja berapa banyak kat situ. Jadi kerana itu, hadirin tengok-tengok nanti. Sebab memang banyak. Dia punya syarahan ini memang banyak ya. Kemaluan. Untuk faedah dunia, kepuasan jima dan bergembira dengan zuriat. Akhirat, wasilah mendapat anak. Tapi anak bukan saja-saja. Anak yang nanti, kalau kita meninggal, dia meneruskan perjuangan. Kalau kita katalah ustaz ataupun pendakwah, dia akan teruskan untuk mengajar. Jadi bersambung-sambunglah pahalanya itu. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath: sadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Apabila seseorang insan meninggal dunia, terputus amal daripadanya melainkan tiga perkara. Amal dia itu terputus: sedekah jariyah, orang hidup kepada yang meninggal. Dalam kitab Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti, kalau tak silap, Syarh As-Sudur ataupun yang lainnya, ada 9. Ini 3 je kan? Ada 9 lagi, ada 6 lagi yang boleh bersambung pahalanya. Antaranya, menginfakkan perigi. Antaranya, naskah Al-Quranul Karim. Itu juga ya. Melainkan 3 perkara, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'abi wa waladin salihin yada'ulah. Sedekah amal jariah atau ilmu yang diambil manfaat daripadanya, atau anak yang salih yang mendoakannya. Digunakan wa waladin salihin, termasuk juga wa bintin salihatin, termasuk itlaq al-umum bermakna juz'i juga di situ. Cara mensyukuri nikmat kemaluan, jauhi zina. Al-Quran guna bahasa sangat bagus. Bukan apa ni, janganlah kamu buat zina. Wala taznun, na'am, memang ada. Tidak wala taznun, wala yaznun, itu ada. Dhamir itu untuk yang ghaib. Tidak digunakan yang mukhatab. Sebab apa? Nak jaga. Dalam perkara-perkara yang membatalkan puasa, termasuk jima, kena kafarah 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau orang yang terlibat dalam zina, sama juga. Tapi tak disebut di dalam kitab fiqah. Kenapa? Sebab nak menjaga kemurnian ilmu itu. Kalau orang yang membuat zina, oh, teruk sangat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi dalam mengaji sufi macam kita ini, kita tidak tahu tu. Sebab itu kita jangan rasa kita hebat dan kita mulia daripada orang. Dari kalangan kita semua ni, orang yang paling mulia, orang yang merasakan dirinya paling hina. Ni, antara kita semua ni, tak kira ustaz, pelajar, orang tua, orang muda, yang paling mulia di kalangan kita sekarang, orang yang merasakan dirinya paling hina. Gitu. Karena itu, kita diajak jangan menghina orang lain. Walaupun mungkin orang tu orang yang selalu hatta buat maksiat sekalipun. Sebab kita tak tahu pengakhirannya macam mana nanti. Tadi kan kisah apa tadi kita dengar? Fudail ibn Ya'ab. Tengok, Masya Allah. Jaga-jaga hadirin ya. Sebab itu, buat bersangka baik dengan orang. Kalau kita benci dia kerana maksiatnya, bukan kerana orangnya. Kita tak tahu satu hari nanti, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebab itu sebahagian orang yang sudah tahu 2 minggu lagi akan di tali gantung, kadang-kadang lebih baik daripada kita yang tak tahu bila meninggal. Dia 2 minggu lagi akan di tali gantungkan.
Dia tahu keluarga dia dah reject dia, orang kampung dia dah reject dia. Dia ada satu lagi. Siapa? Allah. Ketika itu dia taubatan nasuha. Siapa tahu Al-Jalim. Banding dengan kita-kita yang rasa masih panjang umur, tiba-tiba sudden death ataupun accident, apa akan jadi? Sebab itulah selalu kita doa, Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Serah pada Allah macam mana nak husnul khatimah itu. Serah min tamamin ni'mah al-mautu ala husnil khatimah, di antara kesempurnaan nikmatnya. Ini banyak sangat. Yang pas sempurna penutupnya, al-mautu ala husnil khatimah, meninggal dia dalam keadaan husnul khatimah, jauhi zina, liwat na'udzubillah, istibna' macam ni dalam Ramadan ni kita lalu saja ya. Menjauhi syubhah jima' dengan nikah batil. Jika ikut pendapat ulama' yang mengatakan nikah itu sah, jika tidak haram. Begini, kita pernah dulu, masa dulu-dulu tu duduk di satu kampung, dan di kampung tu kita pernah jadi saudara susuan ataupun saudari susuan. Jadi dia bersambung-sambung susuan-susuan tu. Jadi kita pun pergi kat situ, ditakdirkan dapat jodoh orang di situ. Kita tak tahu tu. Itu jangan-jangan saudari susuan kita, saudara susuan kita. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Tapi kalau ikut survey, tidak. Itu belum pasti tu. Tapi kata ulama sah, tak apalah sah. Ikut sahaja. Tapi takut-takut. Nah, hello? Cari orang lain. Kita kena jaga kemaluan, tetapi takkan sempurna kalau tak jaga tiga benda ni. Jaga mata dulu, mata tu jaga. Tidak melihat perempuan yang haram, dilihat. Kalau terlihat, ya rezeki kalau terlihat. Kan Nabi sebut pada Sayyidina Ali, ya Ali, al-ula laka wa laysat ala kathaniyah. Yang first, itu rezeki kamu. Yang kedua, jadi dosa kamu. Yang first tu, tapi yang first jangan lama-lama. Tengok, astaghfirullah terus. Jangan astaghfirullah satu jam. Itu tak boleh. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Imam Syafi'i tremendous dari segi hafazan. Tapi satu kali beliau payah nak hafaz. Akhirnya jumpa dengan Imam Waqi'. Imam Waqi' bagi nasihat begini-begini. Lalu Imam Syafi'i pun balik daripada rumah gurunya Imam Waqi', lalu mendendangkan syair. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa'arshadani ila tarkil ma'asi fa'akhbarani bi'anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ini jaga-jaga adik-adik nah. Yang tak kahwin lagi, yang kahwin, yang dah kahwin pun jaga-jaga juga. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang teruknya hafazanku. Fa'arshadani ila tarkil ma'asi. Beliau bagi tahu padaku supaya meninggalkan maksiat. Fa'arshadani bi anna al-ilma nurun, and he told me the knowledge is nur, cahaya, light. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak masuk ke dalam hati orang-orang yang bermaksiat. Dikatakan Imam Syafi'i pernah pergi ke pasar, waktu itu windy, hari berangin, dan Imam Syafi'i terlihat betis, maaf ya, muslim, ada seorang muslimat tiup angin kainnya tu. Imam Syafi'i, astaghfirullah, 2 minggu. Astaghfirullah, 2 minggu. Kita la ilaha illallah, astaghfirullah. Tak patut macam ni. Kenapa ya? Dia tak belajar hukum ke? Tapi mata tengok. Astaghfirullahaladzim.
jaga hati, tidak membayang-bayangkan kecantikan perempuan. Sebab itu dalam kitab Al-Hikam, jangan sampai terwujud suwarul aghyari wal akwan. Jangan sampai tergambar suwarul akwan, kaun, makhluk, wal aghyar ay ghairullah. Jangan masuk sini. Masya Allah, ini payah sikit. Ini kita sebenarnya cerita bab tasawuf paling ringan ni, belum lagi tinggi ni. Tasawuf kita ni paling ringan, main-main gitu lagi. Kalau orang tasawuf tengok saya syarah ni, oh, rendah sangat. Nah, sesuailah dengan saya. Jadi kitab ini memang untuk orang yang baru nak belajar tasawuf macam saya. Ini kitab ni. Tapi seringan-ringan kitab ini, berapa ramai yang sudah jadi orang saleh, dah jadi orang baik. Nah, paling kurang untuk kita ni, kitab ni paling kurang untuk kita. Jangan balik hari ni, ya. Jangan balik, melainkan setiap seorang beli kitab ini. Jangan balik. Bermaksud boleh dirujuk di rumah. Nanti pukul 6 nanti kita akan ijazahkan kitab ini. Mudah-mudahan ustaz-ustazah boleh juga mensyarahkan pada yang lain. Sebab ni ringan ni. Saya tulis kat sini ni ringan-ringan saja. Memang sengaja saya. Saya tidak nak yang berat-berat. Boleh kalau nak letak berat-berat kat sini. Dan semua amalan dalam kitab ini, fawaid amalan, itu akan kita ijazahkan pukul 6 nanti ataupun pukul 5 lebih nanti. Jaga perut, jauhi makanan syubhat dan terlalu kenyang, sudah kita sebut tadi. Jika tiga perkara ini tidak dijaga, itu boleh bawa jalan untuk melakukan zina. Zina dosa besar. Cukup saya tidak panjangkan sangatnya sebab kita nak masuk ke batin kalau boleh. Sebab saya dah sediakan slide, kita mengurul kiram saja, ya. Lepas daripada kufur dan membunuh, dosa itu adalah dosa zina. Selesai. Mari kita lihat kedua kaki dan kedua tangan pula. Ni. Kedua kaki dan kedua tangan. Saya memang ulang-ulang ni supaya kita tahu lekat dalam fikiran kita yang matlub, yang dituntut untuk kita buat apa? Satu, takhalli. Habis takhalli, tahalli. Kemudian tajalli itu urusan siapa? Urusan Allah. Allah nak kurniakan. Itu selesaikan. Dulu selesaikan, ya. Kita beli rumah. Rumah tu agak usang, bersihkan dulu sampah sarap. Kalau ada bangkai-bangkai, bersihkan. Kalau ada rumput lalang, bersihkan. Bersih. Kemudian baru hiasi ia. Letak furniture, letak cat, biar matching apa ni, karpet. Karpet tu biar matching dengan langsir, dan langsir tu biar matching dengan sofa. Kalau boleh, biar sofa tu matching dengan tudung. Kalau boleh, tudung tu biar matching dengan brush. Brush ke apa? Brush. Brush, nah. Jadi hiasi dia, tak payah panggil orang datang. Kawan-kawan tengok rumah, ya Allah cantik. Oh, ini cantik. Ini cantik. Can I come in? Boleh saya masuk? Tak payah kita nak suruh dia masuk. Dia yang nak masuk. Sama. Hati yang bersih. Hati yang bersih, tak mohon pun Allah bagi. Tapi sebagai adab kita mohon. Seperti mana seorang anak bawa pinggan yang kotor, dia tahu mak dia masak nasi biryani ataupun kambing kuzi. Mak, I nak kambing, mak, nasi kuzi. Walaupun dia menangis-nangis, mak yang baik akan bagi ke tak? Tak, sebab pinggannya kotor, ada tak cicak lagi dalam tu. Walaupun dia menangis-nangis, tapi anak yang comel, bawa pinggan kosong, tak minta pun, tapi bersih. Come here, get closer. Kita yang bagi dia nasi. Sama kurniaan Allah. Sibukkan jaga diri kita. Tahalli, tahalli. Kurniaan itu daripada Allah. Nah, ini kita minta daripada Allah. Tapi kotor, macam mana Allah nak bagi? Nah, sekarang
kita bicarakan dua tangan dan dua kaki. Sebab ghalibnya orang ada dua tangan dan dua kaki. Tapi ada juga orang tak ada tangan dan tak ada kaki. Ada seorang ustaz daripada Fatani yang cerita dengan saya ni, orang Fatani juga. Ustaz tu namanya Abdullah, panggilan ke begitu, wallahu alam. Masya Allah, katanya tak ada kedua tangan, tak ada kedua kaki. Sehingga orang bawa beliau pergi ke Masjidil Haram dengan belanga. Tahu belanga? Belanga tu, periuk tu kan, macam belanga tu. Dibubuh dalam tu. Sebab nak bawa, akhir orang pun masuk dalam kawan-kawannya. Dia diletak di tepi pintu. Nak bawa dalam takut crowded. Kemudian nak letak kat tepi ni, kan softnya ada belanga. Kan heran orang tengok, letaklah dekat tepi pintu nak keluar. Masya Allah, setiap kali keluar penuh belanga dengan duit. Orang ingat dia minta sedekah, bukan minta sedekah. Belanga kat situ, dia solat kat tepi, penuh belanga tu. Macam bakul penuh. Masya Allah, itulah dia. Nah, ini rezeki min haithulah yahtasib. Tak ada tangan, tak ada kaki, tapi anak sembilan, Masya Allah. Ha, anak sembilan, itulah rezeki masing-masing. Tangan dan kaki, kebaikan tangan dan kaki, dunia, mencari rezeki, alhamdulillah, memenuhi segala keinginan, mengelak mudarat. Contohnya, ada binatang buas lari, ada orang nak pukul, elak dengan tangan. Akhirat, berjalan ke masjid, majlis pengajian. Macam inilah setiap, every single step akan dinilai, terutama sekali di bulan Ramadan ini. Ada yang datang daripada jauh pun ada, saya difahamkan. Tadi ada sahabat kita daripada Keluang, Johor datang. Ustaz Roslan daripada Melaka, jauh-jauh. Ini, Masya Allah. Berjalan ke masjid, itu pahala sangat besar sekali. Tapi kalau naik kereta, naiklah kereta, janganlah berjalan kaki. Mentang-mentang nak pahala banyak, sama-sama di masjid pengsan, itu tak cerdik. Jangan risau, setiap kali tayar tu berpusing, pahalanya besar. Majlis pengajian, tapi mesti ilmu yang memberi manfaat. Jangan bila kita dengar, oh, kita ada hujah untuk lawan orang, untuk jadi penghalang orang berbuat sesuatu. Jangannya, sama-samalah kita belajar ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat menyelesaikan, bukan menghalang. Bila kita dengar, amai je kita. Jangan bila kita dengar, oh, ini poin ni, sebab ini jangan buat, jangan dibuat. Oh, jangan gitu. Berperang fi sabilillah, pergi haji dan umrah. Saya nak sebut satu hadis, nak tunjuk kasihnya Nabi kepada umat, especially ayahanda bonda yang dah tak bekerja lagi. Ini satu peluang, tambah sekali lagi, tambah lagi di bulan Ramadan ini. Nah, dapatkan pahala haji dan umrah setiap hari, walaupun dekat UKM ni. Macam mana? Syarat, man sallal ghadata fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah. Ulama kata tidak mutlak berjamaah, yang penting solat subuh. Thumma qa'ada, dia duduk tempat dia solat. Bermaksud dua pendapat. Satu, duduk di tikar solat, pendapat ni tak kuat. Satu lagi, duduk di tempat dia solat. Contoh, tadi kan solat subuh di sini, ada kuliah subuh, umpamanya kita pun pergi ke belakang sekali. Yang penting masih di dalam ruang masjid ini. Itu maksudnya duduk qa'ada. Dua. Yang ketiga, jangan balik dulu. Yang tadi tu jangan balik dulu. Yang ketiga, apa dia buat ketika duduk? Yadhkurullah. Mungkin tasbih, tahmid, mungkin ratib al-hamdat, al-hadrus, mungkin hizbun nawawi, al-wirdun latif, mungkin. Tapi ada majlis ilmu, dengar juga majlis ilmu, termasuk dalam yadhkurullah. Sampai bila? Hatta tatlu' asy-syams, sampai matahari naik. Macam mana nak tahu matahari naik? Daripada subuh, katalah pukul 6 mudah-mudah, 1 jam 20 minit, disinilah keluar matahari.
Bila keluar matahari, tak payah tengok jam. Inilah waktu syuruk. Waktu syuruk. Jangan solat dulu. Sebab ia berada di dua tanduk syaitan. Maksud apa? Bukan keluar syaitan bertanduk. Bukan. Orang yang menyembah matahari, waktu inilah mereka menyembah. Sebab itu, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan tashabbuh dengan mereka. Jangan tashabbuh. Sebab itulah hikmah. Tunggu dulu. Berapa minit? 16 atau 17 minit. Matahari itu naik. Satu galah. Silakan untuk solat sunat isyraq dahulu. Barulah solat sunat duha. Solat sunat isyraq dulu baru duha. Tak juga nak solat duha? Hasil. Boleh juga. Dapatlah pahala haji dan umrah. Apa syaratnya tadi? Man sallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syamas kanat thumma salla rak'atain. Dia sembahyang dua rakaat, lima tu ya. Semula, man sallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syamas thumma salla rak'atain kanat ka'idali hajjatin wa umratin. Dia dapat pahala satu haji dan satu umrah. Kenapa? Sebab Nabi sangat ihsas tinggi. Ihsas yang tinggi Nabi. Apa dia ihsas? Ihsas ini sensitif yang sangat tinggi. Kalau di Makkah boleh buat umrah sebab ada Kaabah. Di Madinah ada Kaabah tak? Tidak. Tapi ada masjid Quba. Nabi sebut man tatahhara fi baiti thumma ata Quba'an thumma salla rak'atain kana ka'idli umratin. Dapat pahala umrah satu. Tapi kita di Selangor, kita dapat pahala haji dan umrah every day. Every day. Boleh? Sayang hadirin, tamat sekali kita di bulan Ramadan ini. Ziarah menziarahi especially tuan-tuan guru dan kaum kerabat, besar pahalanya tu. Tuan-tuan perasan tak? Sampai kat sini naik apa tadi? Naik kereta naik jalan raya kan? Siapa buat jalan raya tu? Orang Bangladesh, orang ni dulu, besar pahala mereka sampai sekarang. Yang buat yang pahala yang apa ni? Jalan raya sampai sekarang sampai hari kiamat. Masya-Allah. Nanti tercengang hamba Allah tu, ya Allah, main mana ni? Hari-hari ustaz yang mengajar, kerana jalan yang dia buat sampai kat sini, semua ilmu ustaz tu dia dapat pahala juga. Sebab itu dalam Islam tidak sikit pun akan terlepas. Tidak. Ni baju yang kita pakai ni, ni mai daripada mana? Kalau tidak daripada kain. Kain mai daripada mana? Kain mai daripada mana? Daripada kilang. Kilang tu mai daripada mana? Orang yang buat kilang. Orang buat mesin. Orang buat tenun kapas. Orang yang ambil every single, satu pun tak jatuh nanti. Itulah maha kasih sayangnya Allah. Menghubungkan tali silaturahim. Siapa yang nak umur panjang, satu, murah rezeki, dua, maka hendaklah dia menyambungkan tali silaturahim. Kenapa? Orang itu sakit. Dalam ilmu doktor, 4 bulan lagi dia akan meninggal. Oleh kerana dia bagus dengan orang, ada entah orang kaya lagu mana, I introduce ni ubat ni pada kamu, kamu makan. 4 tahun dia bertahan. Dia kata umur yang panjang dia kata. Tapi kalau tali silaturahim dia break, sepatutnya dia boleh survive kalau ilmu kedoktoran 4 bulan. Tapi dia mulutnya tak elok dengan orang, orang tak perlukan dia. Masya Allah, lepas 4 hari, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu. Jadi, tali silaturahim sangat penting sekali. Tangan menulis kitab dan mengajar. Tuan-tuan ada Facebook, ada Instagram. Jangan tulis kalau dia bernilai dosa. Jangan tulis. Jangan tulis. Melainkan semuanya dapat pahala. Walaupun kita padam, saya dah sebut tadi. Walaupun kita padamkan, berapa ramai orang yang dah baca fitnah yang telah kita tulis. Kalau orang tu masih hidup, boleh kita minta maaf. Tapi kalau dah meninggal dunia, macam mana nak selesaikan tu? Bersalam dengan orang salih. Mencegah kemungkaran. Cara mensyukuri nikmat kaki dan tangan, guna ke arah ketaatan.
Jaga daripada maksiat. Apa dia? Tangan tidak menyakiti orang lain atau apa sahaja yang diharamkan oleh syarak bersalam dengan perempuan. Nabi sebut inilah usafihun nisa. Ini bukan cerita pakai glove tak pakai glove ni. Kalau tidak, Nabi boleh sahaja bai'ah. Ini ridak Nabi. Tangan dalam ridak. Okey, siapa nak berbai'ah? Aiwah, tafaddal. Tak. Nabi sebut umum. Innilah usafihun nisa. Saya tidak bersalam dengan perempuan. Sama ada pakai glove tak pakai glove. Ataupun berlapis tidak. Yang penting tidak bersalam dengan muslimah. Nah, jadi supaya apa? Jangan timbul fitnah. Tidak mengkhianati orang lain yang dipercayai, tidak memegang sesuatu yang haram, tidak menulis sesuatu yang dilarang yang boleh memberi mudarat orang lain, dan tidak menulis ilmu yang dilarang seperti ilmu sihir. Ini kena sangatlah zaman fitan kita ni, zaman fitnah. Kaki macam mana pula? Tidak pergi ke tempat yang haram kecuali jika darurat. Contoh, tempat kelab malam. Jangan pergi kat situ. Kecuali ustaz, ustazah yang telah diamanahkan untuk buat operasi. Nah, bolehlah dia pergi. Kalau dia tak pergi, siapa lagi yang nak pergi? Sehingga dikatakan sebagian ulama, kalau dia berzikir di kelab malam, pahalanya lebih besar. Kenapa di situ hingat? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam tu Black Gun and Roses. Tahu Black Gun and Roses? Tak tahu. Semua sufi kat sini. Black Gun and Roses tu macam New Kids on the Block lah. Tak tahu juga. I swear tak juga. By the moon and the star in the sky. Memang sufi khalis. Tidak pergi. Memang sufi betul-betul. Tidak pergi ke tempat orang zalim kecuali jika darurat. Seluruh pergerakan dan diam, kan kita diam sekarang, tuan-tuan diam sekarang, kita juga bergerak berjalan, adalah nikmat daripada Allah. Ketika berjalan, mengajar, menyambung tali silaturahim. Ketika rehat, peluang untuk kita fikir, peluang untuk kita tafakkur. Itu maksudnya diam dan gerak, itu nikmat daripada Allah. Justru gunakanlah ke arah ketaatan supaya tahu nikmat daripada Allah semuanya itu. Syukur, bila kita syukur, itu pengikat nikmat, nikmat tak akan pergi, tambah bertambah nikmat lagi. Wala in syakartum. Apa dia? La in syakartum la azidan nakum, wala in kafartum in adabi la syadid. Nah. Jangan gunakan ke arah maksiat, tidak kufur nikmat. Tidak bersyukur sebab nikmat tidak akan kekal kalau tidak bersyukur ni. Dan sebab mendapat siksa berat pada hari kiamat, semua anggota badan menjadi saksi. Baik, mari kita masuk sedikit. Setelah kita khatam 7 anggota yang zahir, jangan berpada situ saja. Ada lagi tanggungjawab kita ni. Ada 2 lagi kita nak pergi selesaikan. Apa dia? Takhalli lagi, tapi 10 sifat yang batin. Mari kita lihat ya. 7 anggota zahir tidak mungkin menjauhi kejahatan dan buat kebaikan, melainkan terlebih dahulu membersihkan. Itu namanya takhalli atau tanzih rajanya. Apa rajanya? Rajanya itu adalah hati. Bersih daripada mana? Daripada racun. Racun itu apa? Sifat-sifat yang tercela. Baik. Sekarang, hati dan sifat-sifat madmumah, sifat-sifat yang tercela. Hadirin, dalam diri kita ni ada nafsu. Ada nafsu. Yang di luar ini iblis, jin dan syaitan. Nafsu ni pula bukan semua tak elok. Yang tak elok 2 je. Nafsu ammarah dengan nafsu lawamah. Kalau masih dalam stage nafsu ammarah dan lawamah, ia seperti makanan. Sedangkan iblis, jin, syaitan adalah seperti, maaf, anjing. Maka bila dilihat makanan ada kat sini, dia celapak main. Kalau tidak bersih, maka syaitan, maka malaikat akan main. Mana malaikat di luar, iblis, jin di luar, hak dalam ni hawa nafsu. Hawa nafsu. Nafsu tu baik, yang tak baiknya hawa. Jadi hawa nafsu. Sebab tu kita selalu sebut hawa nafsu.
Tapi nak kena tahu hati itu juga. Hati ada dua. Satu hati jismani, iaitu organ dalam dada sebelah kiri berbentuk seperti jantung pisang. Sebagian ulama mengatakan ia seperti buah sanaubar. Buah sanaubar. Sebab itu ia dipanggil hati sanubari. Sebab dia seperti buah sanaubar. Macam bentuk hati dia, macam itulah buah sanaubar. Ada pembuluh darah, mengandungi darah pekat, kehitam-hitaman. Itu yang fizikal. Ini yang spiritual, hati ruhani, namanya qalbun ruhaniyun. Oleh kerana ia dalam bentuk ruh dan dia bercahaya-cahaya dengan ma'rifatullah, dengan musyahadah, sehingga ia bercahaya-cahaya, itu yang ulama katakan hati nurani. Hati nurani itu merujuk pada hati ruhani. Sesuatu yang halus boleh mengetahui, mengenal dan idrak. Idrak itu merasa. Idrak itu merasa. Contoh, kopi ini manis, kita tahu itu sedap. Tapi kamu rasa tak sedapnya itu. Rasa itu namanya idrak. Hakikat manusia itu sendiri ditujukan khitab Allah, itulah hati yang disuruh dan dilarang. Mempunyai kaitan dengan hati jismani, akal jadi kagum tercengang. Seperti arat dengan jirim, alat dengan orang yang guna alat. Sangat rapat dia punya hubungan. Hati inilah yang disebut dalam yang kita nak bicarakan ni, hati yang kedua, iaitu hati ruhani. Kadang-kadang dipanggil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin kata qalbun ruh nafas satu makna sahaja. Ulama-ulama kalau nak tulis kitab tasawuf, selalunya kebanyakan kitab tasawuf merujuk kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa? Imam Al-Ghazali adalah ulama syariat dengan ulama hakikat. Sebab itu boleh dipegang Imam Al-Ghazali ini. Kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitabnya Hidayatul Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, pegang pendapat Imam Al-Ghazali walaupun ia menyalahi fuqaha Syafi'iyah lain pun, tak mengapa pegang. Sebab beliau juga orang yang faqih. Kenapa tidak? Kitab Nihayatul Matlaq 40 jilid yang dikarang oleh gurunya Al-Imam Abdul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini diringkaskan beliau dalam 8 jilid yang bernama Al-Basit, diringkaskan lagi 6 jilid Al-Wasit, diringkaskan lagi 3 jilid Al-Wajiz, diringkaskan lagi 1 jilid Al-Khulasa. Alimnya bab fiqah. Kalau bab hati, itu tak boleh ni lagi. Kawan dan lawan bersetuju Imam Al-Ghazali adalah orang pada zamannya. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali malah pernah dimimpikan oleh orang-orang yang hebat. Antaranya siapa? Antaranya, ini mimpi saja, jangan silap faham ni, ini mimpi saja. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzuli. Beliau yang mengasaskan tariqah Asy-Syadzuliyah. Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzuli. Beliau mimpi orang saleh. Lihat Nabi SAW masuk ke Bait Al-Muqaddas, Baitul Maqdis di Palestin. Ramai para nabi dan rasul, termasuklah Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihi wassalam. Lalu kata Nabi Musa, "Ya Muhammad," ini dalam mimpi ni, ini dalam mimpi ya. "Ya Muhammad," kata Nabi Musa, "innaka qulta anna ulama'a ummatika ka anbiya'ina." Kamu kata umat kamu yang alim-alim itu seperti nabi kami. "Faman minhum?" "Man minhum?" Siapa mereka itu? Lalu Nabi pun dalam mimpi mencari-cari. Apa? "Aina Abu Hamid?" "Aina Abu Hamid?" Siapa Abu Hamid? Al-Imam Al
Ghazali. Sebab beliau ada seorang anak namanya Hamid, tetapi meninggal waktu kecil. Suatu Nabi tanya, Aina Abu Hamid? Jadi datanglah Imam Al-Ghazali, Masya Allah. Labbaika ya Rasulullah. Hada, kata Nabi. Dan bagi tahu Nabi Musa, inilah dia ulama'ku yang alim. Seperti Nabi taraf. Sebab Nabi pernah sebut, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama' zamanku seperti para Nabi di kalangan Bani Israel. Itu yang Nabi Musa penasaran tu. Nabi Musa nak tanya, siapa di kalangan umat Nabi yang hebat sangat macam Nabi ni? Naam. Lalu Nabi Musa pun menyapa Imam Ghazali, Ma ismuka ya Imam? Siapa nama kamu wahai Imam? Tengok ya, bijaknya Imamul Ghazali. Kata Imamul Ghazali, Muhammad. Beliau tak jawab Abu Muhammad. Beliau tak jawab Abu Hamid. Abu Hamid tu kunyah. Tapi beliau ditanya, Ma ismuka? What is your name? Kata Imamul Ghazali dalam mimpi, Muhammad. Ibn Muhammad, Ibn Muhammad Al-Ghazali. Empat jawapan. Muhammad, bin Muhammad, Pak, bin Muhammad Tok Al-Ghazali, tempat lahir di Ghazalah. Sebagian mengatakan nisbah kepada pekerjaan ayahnya. Baik. Nabi Musa hairan. Kata Nabi Musa, Innama sa'altuka an su'alin. Saya tanyakan satu soalan, kenapa dijawab empat? Ha, tengokkan Nabi Musa tanya, Ma ismuka? Kalau orang tanya kita, Ma ismuka? Apa kita jawab? Ismi Ahmad. Bas. Bas maksudnya cukup. Bas. Jangan jawab bas. Nanti untuk orang tanya, Ma ismuka? Ismi Bas. Bas maksudnya cukup. Bas maksudnya cukup. Imam Al-Ghazali bijak. Ditanya, Ma ismuka? Apa nama kamu? Muhammad. Ibn Muhammad, Ibn Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Musa, Innama sa'altuka an su'alin. Saya tanya kamu satu soalan, kenapa jawab tujuh jawab, kenapa jawab empat jawapan? Kan? Kalau orang tanya saya, siapa nama ustaz? Muhadir bin Haji Joel bin Haji Kifli bin Persih bin Putih, tu je saya ingat. Lima keturunan saya, nah, ingat lagi, Alhamdulillah. Tak apalah kita tak ingat nasab kita, yang penting nasab Nabi kita diingat. Yang tadi tu, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim tadi, hafal tu ya. Baik. Lalu bila Imam Ghazali tanya, bila Nabi Musa tanya begitu, lalu susah juga Imam Ghazali nak jawab. Akhirnya minta pandangan Rasulullah. Tengok Rasulullah, ya Rasulullah, A ujibu lahu am askut muta'adiban lah. Saya nak jawabkah ataupun saya nak diam saja sebagai tanda hormat adab dengan Nabi Musa. Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajib ya Aba Hamid, ajib ya Aba Hamid, jawab Aba Hamid. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Nabi Ghazali? Ya Nabi Allah Musa, innaka qad su'ilta. Dulu kan Tuhan juga pernah ditanya oleh Allah dalam Al-Quran. Ditanya apa kepada Nabi Musa oleh Allah? Ha? Qala wa ma tilka, ha, yang hafiz Quran, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Nabi Musa? Apa jawab Nabi Musa? Qala, satu, hiya asaya. Oh, ni semua sufi habis ni. Lagi, atawakka'u alaiha. Dua, wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Boleh? Ketika Allah tanya dengan Nabi Musa, wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Patut-patut Nabi Musa jawab, ia adalah apa? Tongkatku. Tapi Nabi Musa jawab, qala hiya asaya, ia tongkatku. Tak cukup. Atawakka'u alaiha, yang aku berpaut padanya.
wa ahushu biha ala ghanami, aku halau-halau untuk kambing-kambingku, waliya fiha ma'arib ukhra, dan aku guna untuk tujuan yang lain juga. Satu soalan jawab apa tadi? Jawab 4. Ini ulama istinbat apa? Orang kalau berada di saat-saat waktu-waktu yang indah tak terasa lama, dan kalau boleh tak nak cepat, kalau boleh tak nak cepat. Ingat dulu ketika ada fiancé, ada fiancé dulu, ingat fiancé, tunang-tunang apa sebut fiancé, ha, fiancé, ha, masya-Allah bertunang dulu, insya-Allah akhi boleh tak kita jumpa selepas subuh ni waktu bertunang ni, kita jawab insya-Allah sebelum subuh nak tunggu. Kenapa nak tunjuk kasih sayang? Masya-Allah. Bila dah berjumpa insya-Allah untuk jaga mata dan pandangan, kita hanya adalah berjumpa dalam sekitar 10 minit sujud, tak baik ukhti, baik 5 minit. Masya-Allah. Dalam ni dalam SMS, masya-Allah bila berjumpa 50 minit. Kenapa? Orang yang kita kasihi nak melepaskannya itu lambat. Masya-Allah, sebab kasih sayang. Tapi bila dah kahwin, masya-Allah. Siapa yang belum kahwin, memang semuanya indah. Tapi bila dah kahwin, indah juga. Carilah isteri yang baik-baik. Nah, ketika Imam Malik ibn Anas ditanya, macam mana ya kamu dapat kedudukan macam ni, ilmu kamu, martabat kamu, maqam kamu? Apa kata Imam Malik ibn Anas? Begitulah ayahku mencari isteri, mencari makku. Kerana itu pendidikan anak dalam Islam bukan ketika pregnancy, bukan ketika delivery, bukan ketika baby, tapi ketika mencari isteri. Itu pendidikan anak dalam Islam, ketika mencari isteri. Cari elok-elok, yang tak kahwin lagi cari elok-elok. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Sebab itu kita kena bersihkan daripada sifat-sifat yang tak elok. Seseorang dinilai oleh Allah berdasarkan hatinya, bukan wajahnya. Hati raja seluruh anggota badan. Kalau baik, yang lain akan baik. Kalau tangan memukul seseorang, orang tidak akan kata busuknya tanganmu. Tapi orang akan kata apa? Busuknya hatimu. Demikian kalau dia kakinya itu kena pada orang, orang tak kata ya Allah busuknya kaki, tidak, tapi orang kata busuknya hati. Hati juga kena. Nah, tempat simpanan semua sifat yang terpuji, iman, ma'rifat, tawakal, ridha, ilmu pengetahuan. Justru jaga ia daripada semua sifat yang tercela, benteng daripada musuh hati, iaitu syaitan. Tempat ilham dan was-was, kalau ilham yang baik, malaikat. Kalau was-was, daripada syaitan. Baik, mari kita lihat beberapa sifat madmumah yang tercelah. Semua kejahatan ada puncanya. Dan puncanya yang besar, 10 madmumah ini. Terangkum 10. 1. Suka makan. 2. Suka bercakap. Marah. Hasad, kedekut, suka kemasyhuran, suka dunia, sombong, jadi juga keluar-keluar macam tu tak sangka lah. Ujub, apa ni? Lagi pusing-pusing macam tu boleh ya? Riak, maklum orang kampung. Saya jadi hairan tengok bila dah dapat buat tu, jadi ghalib kita dibuatnya. Tengok, daripada hilang kepada ada. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih. At-tuhuru
syatrul iman. Ah, bersuci adalah sebahagian daripada iman. Apa yang boleh kita faham? Kesempurnaan iman dicapai dengan satu, bersih hati dari segala yang dibenci Allah. Dua, hiasi hati dengan yang disukai oleh Allah. Justru menyucikan hati takhalli dan menghiasinya tahalli adalah sebahagian daripada iman. Oleh kerana itu, iman yang sempurna combination antara takhalli dan tahalli. Ha, jadi kita ni dalam proses iman lebih sempurna. Ha, kan baru selesai takhalli. Nah, jadi kita tahalli kemudian, tapi tak dapatlah hari ini sebab duk tengok masa ni akan sampai ke tahalli sahaja. Itu pun mohon maaf, takhalli sahaja itu pun tengok dulu ya. Sekarang ada setengah jam lagi. Kita kata berhenti pukul berapa tadi ya? Bukan 3:45 ya? Pukul 4. Baik, teruskan. Sangat suka makan. Syarhut ta'am. Penyebab kejahatan paling awal sebelum yang lain-lain. Ha, makan. Sangat suka makan. Sebahagian punca segala kejahatan. Yang mana makan itu berasal daripada perut. Maka daripada perut jugalah punca segala keinginan syahwat, termasuklah zina. Nafsu makan dan nafsu melakukan persetubuhan. Tengok tadi ya, bila kita makan banyak, overload, maka jadi kenyang perut. Bila kenyang perut disebabkan nafsu kita makan banyak sangat tadi tu, maka dia akan jadi energize kepada yang di bawah itu. Dia jadi syahwat pula naik dibuatnya. Sebab itu kita kalau boleh jangan kuat banyak makan. Oleh kerana nafsu makan dengan nafsu nak buat hubungan itu kuat, mahu tak mahu diinginkan harta. Kenapa? Sebab kalau ada harta baru boleh beli makanan untuk memenuhi nafsu makan. Kalau ada harta, naudzubillah, baru boleh berbuat benda jahat tu. Ah, itu dalam perhitungannya. Nanti dia akan bawa kepada inginkan harta. Bila ingin harta, dia inginkan pangkat, kedudukan. Sebab bila ada kedudukan, ada jawatan, ada nama, senanglah dapat harta. Jadi berkumpullah apa ke situ? Berkumpullah harta dengan kedudukan. Dua-dua ni kalau dah ada harta, dia memang banyak harta, kedudukan dia dipandang hormat dalam masyarakat ke, dalam organisation dia ke. Kalau dua ni sudah ada, jaga. Berkumpul sifat tercela yang lain. Riya dah, hartanya banyak, namanya pun harum, takabur, hasad, bergaduh dan lain-lain. Semua tadi adalah daripada perut, iaitu makan, selalu suka sangat makan. Sebab itu orang yang lapar itu Nabi puji, ma min amalin ahabba ilallah min al-ju'i wal 'athash. Tidak ada amalan yang lebih disukai di sisi Allah Taala daripada lapar dan dahaga. Sebab itu kita berpuasa ini, salah satu amalan makruh kalau kita lakukan di bulan puasa apa? Ada satu istilah namanya taraffuh. Istilahnya taraffuh, bersenang-senang. Sebab itu selepas daripada zuhur tak boleh gus gigi. Itu pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Walaupun Imam Nawawi sendiri mengatakan boleh, sebab bau mulut bukan disebabkan mulut tapi disebabkan perut. Bau mulut tu disebabkan bukan mulut tapi perut. Sebab itu tak salah kita nak berus gigi. Malah sebahagian kata tak mengapa berus gigi, terutama sekali bau yang harum-harum itu. Tapi sebahagian ulama kata kita ni nak tarafuh, jangan tarafuh. Tarafuh ni bersenang-senang. Sebab itu kalau tidur
sepanjang hari apa hukum berpuasa? Tidur sepanjang hari. Ha. Bukan sepanjang hari, sepanjang dua hari tidur. Ha. Apa hukumnya? Sah ke batal? Ada sembilan perkara yang membatalkan puasa, kan? Ingat lagi dulu? Ingat lagi kat sini? Kita baca 206 permasalahan puasa, tak ingat? Orang Melayu cepat lupa. Dah amalkan Bismillahirrahmanirrahim 786 kali dan diminum pada waktu? Tak ada jawapan. Rumahnya belum buat lagi. Nak ijazah lagi? Kan kita dah bagi ijazah dulu, ingat? Amalan untuk menguatkan ingatan. Apa dia? Membaca apa? Tak. Tapi yang selalu amal ni orang perempuan. Tapi macam tak ada responnya. Ingat tak ingat? Ha, sekarang saya bagi untuk kali yang ke-24. Eh? Kita kongsikan. Barangkali juga tuan-tuan kali pertama ikut. Ha, tak apalah. Bulan Ramadan. Antara amalan guru kita supaya kuat ingatan. Apa dia? Air. Yang penting jangan air mineral ya. Air suling tak boleh, air mineral tak boleh. Dia mesti air daripada bumi. Sama ada air perigi, air mata air, air baik pun boleh jugalah sebab dia datang daripada perigi, kan? Baik. Macam mana corong yang paling bagus? Kita baca dekat air zam-zam lah paling bagus. Beli air zam-zam. Baca dekat situ. Ni botol buat kat sini. Paling bagus biar yang baca ni ustaz ataupun syekh orang soleh. Minta izin dulu. Maaf tuan syekh, anda ada hajat. Oh, ahlan. Apa hajat anda? Sila tuan syekh baca dekat sini Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah khair. Tapi tuan syekh 786 kali apa? Ketika itu jangan paksa tuan syekh. Kalau tuan syekh kata apa? Oh, sorry tuan syekh. Lain kali saja. Okey. Dibaca 786 kali ya. Ni, jangan lupa caranya gini. Mengaji ya, boleh buat kat rumah. Siapa-siapa boleh buat, tapi paling bagus orang soleh. Ha, letak kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Macam tu. Macam tu. Jangan berebut. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ya. Slow and steady. How many days? Kalau 7 hari, 7 hari. Slow tadi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Habis 786 kali, mungkin kita ambil masa dalam 3 hari maybe. Air tadi jangan terus diminum. Kita buat ya katalah malam hari. Tapi jangan terus minum. Bacanya bila-bila waktu sahaja boleh bacanya. Paling bagus waktu puasa macam ni lagi elok. Kenapa tujuan ni letak kat depan ni? Kenapa? Supaya renjisan-renjisan air tadi, air liur mulut tu, dia dengan sendirinya masuk. Jangan dibuat, dia sendiri melompat. Yang tidak merasa sedap ketika mengerjakan ibadah, menambah keinginan hawa nafsu. Cara mengurangkan tabiat makan, kita habiskan di sini. Beransur-ansur sikit-sikit. Kurangkan sesuap makanan setiap hari, nanti akan jadi berkurangan sepinggan dalam sebulan. Buat setiap hari istiqamah, nanti tanpa kita sedar makan sedikit akan jadi kebiasaan kita. Tiga peringkat dalam sedikit makan dari segi kuantiti, cuba kita lihat kita kat mana. Satu, orang yang sedikit, orang yang benar, elak badan daripada mudarat akal atau kematian. Itulah mereka makan. Sedikit macam tu je. Setengah cupak sehari. Lupa saya nak bawa cupak hari ni. Ya. Setengah cupak. Cupak lebih kurang hari tu. Saya ada cupak dekat rumah tu. Ada mud. Mud itu bersambung dengan Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila kami dekat Taman Tah hari tu, letak beras dalam tu exactly 700 gram. Satu cupak tu 700 gram ya. Berasnya itu. Ini nasi ni. Nasi bukan ni. Kalau beras memang jadi banyak. Ni nasi banyak tu. Sikit sangat.
setengah cupak sehari, ya Allah, memenuhi 1/3 perut. Inilah amalan Sayyidina Umar dan sebahagian sahabat, sebahagian sahabat. Segantang gandum seminggu. Satu gandum sa' sama dengan 4 mud abdad. Secupak setiap hari, ya Allah. Secupak setiap hari. Kita tak termasuk dalam kategori ini, tak tahu kat mana kategori kita. Secupak sehari. Kalau lebih, masih dalam peringkat orang awam dan orang banyak makan. Kita semualah ni, ini belum masuk roti john. Ini baru nasi ni, belum roti john. Ayam percik lain cerita. Ayam percik, cendol lain lagi. Ha. Air kedondong asam boy. Lagi lain. Maaf saja nak iman kita apa. Jadi dia makin kuat iman kita, ya. Kan semakin letih. Last, tiga peringkat dalam sedikit makan dari segi keutamaan. Paling tinggi, lapar 3 hari atau lebih. 3 hari lapar kan, hari keempat baru makan. Setuju? Ha? Dengar sajalah, dengar saja. Dengar saja kita kan. Sebab itu hadirin, Allahu Akbar, siapa kita ni? Bak makan pun dah kita KO. Lapar 3 hari atau lebih, baru makan sekali. Inilah amalan Sayyidina Abu Bakar. Tak. Sayyidina Abu Bakar berlapar 6 hari. 6 hari lapar kat Ajah. Barulah 1 kali makan. Hah? Kita 6 kali makan. Sekali lapar itu pun, ya Allah, macam, Masya Allah, tak boleh nak kata, macam kura-kura kata dia. Kata Ustaz Azhar Idrus. Pertengahan lapar 2 hari. Tak juga kita pun. Ya Allah, makan sekali sehari. Jika makan 2 kali sehari, segan saya nak baca, ya. Baca sendiri lah. Kita mengajar tasawuf tapi ini segan lah. Tapi kalau tak dibaca, cuba baca sendiri dulu. Astagfirullah. Kesian, no? Segan kita. Sebab kategori kita kat sebelah ni. Kategori kita tak masuk sini. Bayangkan, nasi lemak itu siang kan? Nasi lemak itu awal pagi. Pukul 10 lain lagi. Curry puff. Pukul 11 sementara nak tunggu pukul 12. Ada lagi Maggi curry. Kemudian tengah hari itu nasi mandi. Masya Allah. Petang, bukankah ada cucur pisang? Tapi nak sedap lagi, keropok leko. Masya Allah. Balik dekat rumah, seri muka. Berapa kali? Segan-segan kita nak. Itulah hadiri. Ma la yudraku julluh, la yudraku kullu. Apa yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ni kita nak tengok Sayyidina Abu Bakar macam mana makan dia. Sayyidina Umar macam mana makan. Kita jangan komen banyak lah. Nah, yang ini pun kita dah kalah. Ada satu amalan orang Jawa ni bagus dia buat. Saya banyak tempat dah cerita benda ni, tapi saya sendiri tak pernah buat lagi. Tapi tak apa, yang penting dapat pahala menceritakan. Nah, ada satu amalan seorang yang soleh di Johor. Dia mengajar kitab penawar pagi hati. Saya tak ingat nama kiai itu, ya. Yang cerita ni guru, kawan saya juga. Dia mengaji kitab penawar pagi hati dengan Pak Kiai itu. Pak Kiai itu pesan, jangan lupa berpuasa pada hari-hari putih. Apa dia hari-hari putih? 13, 14, 15. Kenapa disebut hari-hari putih? Sebab malamnya itu bulan mengambang. Jadi seperti putih. Kan malam 13 kan bulan mengambang, 14, 15 kan? Jadi cahaya itu menerangi bumi seperti hari putih. Sebahagian yang lain dalam kitab Al-Ghuniyah li talibi tariqil haq, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebut lain pula, bukan sebab itu. Sebab ketika Nabi Adam turun ke dunia, gelap badan Nabi Adam, gelap sedikit. Lalu Allah suruh sum 13.
Berpuasalah pada hari ke-13 hari bulan Hijriah. Berpuasa Nabi Adam 1/3 badan jadi putih. Hari kedua 2/3, hari ketiga jadi sepenuhnya putih. Ha, itu sebahagianlah kitab. Wallahu alam, sebab Syekh Abdul Qadir pun orang yang alim dalam fiqah madhab Hambali. Ha, nah itu disebut ayyamul bid. Al-yamu bid. Tahu bid, cerita bid? Ayyamul bid. Bid ni adalah hari putih abyad, tapi bid satu lagi namanya apa? Telur. Saya dah cerita kat sini kan? Cerita telur tak? Mesti tidak kat sini ni. Kalau cerita mesti belum. Tak pernah dengar cerita? Belum. Masya Allah. Dah 7 kali saya cerita. Cerita orang Melayu nak beli telur. Sudah kan? Kat mana kita cerita-cerita? Putrajaya. Oh, kami cerita kat Putrajaya. Baru saya ingat. UKM memang belum ya. Tapi ini cerita betul, bukan cerita main-main. Yang cerita dengan saya ni, dia yang berpengalaman. Tapi yang berlaku ni kawan dia. Di Jordan, pergi kedai, dia nak beli telur. Tapi dia tak ingat macam mana nak sebut telur dalam bahasa Arab. Dia cakap bahasa fasih, ana uridu, ana uridu. Uridu maksudnya saya ingin ya. Ana uridu, ana uridu, ana uridu. Telur, telur tu nampaklah nak sebut tak betul, tak sampai. Ana uridu. Lama dia fikir. Dia ana uridu x. Nanti tak Arab tu tak faham. Ana uridu tulur lagi tak faham. Jadi ana uridu ni cerita betul ni nah. Akhirnya tu Arab tu enta tabra enta nak apa sebenarnya ni? Last-last dah banyak sangat ana uridu, ana uridu, ana uridu alladhi yakhruju min duburid dajjaj. Tak faham. Dia bukan sebut telur lagi, mensyarahkan apa itu telur. Dia kata ana uridu, asalnya ana uridul bit, bit kan telur. Tak bit tu dia tak ingat perkataan. Ana uridu nampak dah bujur bulat tu. Ana uridu, ana uridu. Last-last, ana uridu alladhi yakhruju min duburid dajjaj. Maksudnya, maksudnya maaf ya, jangan bawa-bawa dalam surat asal nanti. Saya nak beli sesuatu yang keluar daripada duburid dajjaj. Tak elok terjemah tu waktu puasa ni kan. Biarlah, tak tahu pun tak apa. Tapi kita terjemah dajjaj. Dajjaj tu adalah ayam. Aku ingin beli sesuatu yang keluar daripada duburid dajjaj. Itu maksudnya syarah kepada telur. Bukan beli telur lagi. Bukan itu yang saya nak cerita. Yang saya nak cerita, Tok Kiai, Pak Kiai ni tadi kata jangan tinggal puasa hari 13, 14, 15. Kalau boleh buat, buat ya. Apa kata beliau? Hari ke-12 malam tu sahur dengan 3 kepal nasi putih sahaja. Minumnya air plain. Itu je ya. Esok hari buka puasa dengan apa pengaji? 3 kepal nasi putih. Banyak mananya kepal. Ini 1, 2, 3. Ha, itu je. Hari yang kedua. Nah, hari ke-13 malam 14 tu kan. Sahur dengan 2 kepal. Bukan tambah lagi. Tadi 3 kan ni 2 kepal. Dan esok hari 2 kepal nasi putih dan minum air plain water. Dan esok harinya, hari 14, malam 15, berpuasalah, sahurlah dengan 1 kepal nasi putih. Dan esok hari dengan 1 kepal juga nasi putih untuk berbuka puasa dengan air plain water. Itulah amalan beliau. Wallahu alam. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi kalau rasa tak buat, silakan. Ini bagus untuk mengawal nafsu. Tapi itu kan tak diajar oleh Nabi, oleh sahabi. Tapi tak semestinya tak diajar, tak boleh buat. Dan buktinya Masya Allah, kiai ini buat. Memang orangnya sangat wibawa sekali nah. Ilmunya Masya Allah, amalannya Masya Allah. Meninggal dah, meninggal dah orangnya. Tapi amalan itu memang dia bagi tahu dengan orang yang mengunjungi beliau. Saya cuma sampaikan saja.
Personally, saya sendiri belum buat lagi. Kalau buat, masalahnya kan baik, sekarangnya dulu kita berhenti sampai pukul nanti kita akan sampai ke sini pula ya. Suka bercakap. Kita pun dah letih juga bercakap sebenarnya. Tapi polima ni bercakap lagi. Mudah-mudahan jangan termasuk dalam suka bercakap. Mudah-mudahan ya. Baik. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.